Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mamun Andre. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghadapi interview. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman subscribe dan like dulu supaya saya bisa memberikan video-video yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Lah, saat interview, tentunya banyak hal-hal yang terjadi ketika kita menghadapi interview. Teman-teman mungkin pernah interview 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita interview. Yang pertama kali adalah teman-teman harus mempunyai skill. Skill ada 2. Yang pertama adalah soft skill, kemudian hard skill. Soft skill adalah sesuatu yang kita bisa sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin tata cara bagaimana kita menyampaikan sebuah pengetahuan tentang otomotif misalkan. Bagaimana caranya kita mengetahui tentang bagaimana memperbaiki sepeda motor atau memperbaiki kendaraan. Dan yang kedua adalah hard skill. Hard skill adalah sesuatu yang bisa dibuktikan. Sesuatu yang bisa dibuktikan adalah bagaimana caranya secara langsung kita bisa melihat atau mempraktekkan kemampuan kita. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah teman-teman hindari yang namanya tidak kontak mata. Ketika teman-teman sedang interview, teman-teman harus bisa menatap mata penginterview ketika teman-teman lagi menjelaskan tentang apa yang menjadi pengetahuannya teman-teman, sehingga bisa fokus dan bisa konsentrasi. Yang ketiga, teman-teman hindari yang namanya Frauenhauen. Frauenhauen adalah kata yang diulang-ulang atau ketika kita menjelaskan tentang sebuah pengetahuan, kita banyak menyampaikan kata-kata seperti ini, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan Frauenhauen. Ketika Frauenhauen itu terjadi, konsentrasi penginterview akan buyar. Makanya hindari hal-hal seperti itu. Yang keempat adalah teman-teman bisa ditempatkan di bagian manapun, atau teman-teman bisa dan bersedia ditempatkan di lokasi manapun ketika teman-teman berencana untuk bekerja di perusahaan tersebut. Lah, ketika teman-teman bersedia ditempatkan di manapun atau di posisi manapun, itu akan membuktikan bahwa teman-teman adalah orang yang termotivasi untuk bekerja. Orang yang memang benar-benar menginginkan pekerjaan. Dan orang yang benar-benar serius dalam melakukan dan akan menjalankan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah, teman-teman harus benar-benar bisa menyampaikan apa yang menjadi kelemahan teman-teman. Apa yang menjadi kekuatannya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menyampaikan apa yang menjadi kelemahannya teman-teman. Lah, ketika kelemahan itu disampaikan, teman-teman berkata dengan jujur, teman-teman berkata dengan sangat yakin bahwa saya mempunyai kelemahan-kelemahan dalam bidang ini, bidang itu, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman menyampaikan sebuah kekuatan, teman-teman harus bisa meyakinkan bahwa teman-teman itu bisa bekerja dengan tim, bisa bekerja dengan loyal, terus teman-teman juga bisa bekerja dalam tekanan dan lain sebagainya. Itu akan menjadikan pemikiran-pemikiran yang positif untuk bisa mempertimbangkan layak atau tidaknya kita diterima di sebuah perusahaan. Lah, hal tersebut itu harus bisa dimiliki oleh setiap orang yang sedang menghadapi interview. Dan yang kemudian adalah bahwa kita harus tenang dalam setiap menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh penginterview. Demikian video dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan teman-teman bisa diaplikasikan di tempat teman-teman interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.